Kapolri Jenderal Sutarman membenarkan ada 56 warga Indonesia berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria ISIS. Menurut Sutarman, 4 orang dari 56 warga yang berangkat tewas di negara konflik tersebut. Penyebab kematian mereka diantaranya karena bom bunuh diri. Sutarman mengatakan Polri terus memantau pergerakan warga Indonesia yang berangkat ke Suriah dan Irak. Sutarman menilai akan berbahaya jika mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan paham radikal. Menurut Sutarman, pihaknya akan berkoordinasi dengan imigrasi untuk menseleksi warga yang keluar masuk Irak dan Suriah. Baik lagi dengan kedamaian sehingga kesejahteraan akhirnya bisa dicapai. Di imigrasi, kita pun kerja sama dengan imigrasi. Kita juga sudah koordinasi dengan Dirjen dan Menteri untuk menseleksi betul orang-orang Indonesia yang pergi ke, apalagi langsung ke Irak dan Suriah atau ke negara-negara Timur Tengah lainnya yang memang tujuannya akan ke Irak dan Suriah untuk diperhatikan betul. Itu pesan dari kita.